gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, kali ini aku Indra Tania nemenin temen JJ semuanya di mana lagi kalau bukan di hitsnya Jalan-Jalan. Jalan-jalan terus. Pokoknya weekend kali ini aku selalu ngajak teman JJ untuk jalan-jalan terus ya, teman JJ. Nah, kali ini aku lagi berada di mana sih? Udah tahu kan ya? Kalau kuning-kuning semuanya seperti ini, kita lagi berada di Yellow Hotel Jemur Sari, teman JJ. Seru banget karena tadi seperti biasanya Yellow Hotel tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi teman JJ gak usah khawatir ya untuk datang ke Yellow Hotel Jemur Sari. Seperti apa sih keseruan aku di sini teman JJ di Yellow Hotel Jemur Sari? Dan aku bakal nge-review makanannya dan nge-review kamar-kamar hotelnya. Intip yuk keseruannya cuma di hitch-nya jalan-jalan terus. Yuk. Yellow Hotel Jemur Sari sudah dilengkapi dengan protokol kesehatan yang lengkap, mulai dari pengecekan suhu tubuh, tempat cuci tangan, hand sanitizer, hingga tanda untuk penerapan physical distancing. Tahu nggak sih teman JJ, Yellow Hotel Jemur Sari memiliki desain yang unik karena hampir 80% warnanya kuning dengan berbagai gambar doodle maupun karya seni lainnya. Aku tuh juga penasaran nih teman JJ, gimana dengan walk and talk atau restoran yang ada di Yellow Hotel Jemur Sari? Apakah desain interiornya sama dengan yang lain? Dan ini nih yang paling seru teman JJ, Indri juga bakalan bantuin masak chef di sini loh sambil ngicipin makanan Yellow Hotel Jemur Sari. Yeay! Penasaran kan keseruan Indri bareng chef Yellow Hotel Jemur Sari kayak apa? Tetap di hitsnya jalan-jalan terus. Yeay teman JJ, sekarang aku lagi ada di Walk and Talk. Kira-kira kita mau nge-review makanan apa di Yellow Hotel Jemur Sari? Bagus. Kita nggak boleh ya, harus begini-begini ya. Ya nama sih. Oh gini aja. Oh oke. Okay. Jadi di Yellow namanya fist bump. Itu. Oh lagi-lagi yuk fist bump. Yo teman JJ fist bump. Thank you banget. Ini kenalin dulu teman JJ. Ini Mbak Agnes selaku markom dari Yellow Hotel Jemur Sari. Sapa dulu teman JJ dong. Hai teman-teman JJ, welcome to Yellow Jemur Sari ya. Keren banget hotel Yellow ini, kuning itu rasanya mood booster gitu ya? Bener, langsung bisa mata itu bisa seger banget. Nah, kali ini di Walk and Talk. Bener ya? Ini ruangannya di mana ya, nih, Mbak? Walk and Talk. Jadi ini restoran yang dipunyai Yellow Jemur Sari, konsepnya Walk and Talk. Jadi walk bekerja, talknya berbicara. Jadi bisa bekerja sambil nongkrong, sambil ngobrol, sambil makan. Benar banget. Tapi sekali lagi nggak usah khawatir, semua di Yellow Hotel Jemur Sari sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, okay. Kali ini di Walk and Talk. Lucu ya, walk and talk. Kali ini kita bakal review makanan apa nih, barengan sama Mbak Agnes ya. Nanti kasih tahu buat teman JJ. Langsung aja yuk. Luar biasa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Wah, tuh banyak ya? Bener, ada maksudnya pastinya ya Mbak Agnes. Nah kasih tahu teman JJ, ini apa ini sebenarnya? Jadi Mbak Indri pasti kalau ngeliat ini bawahnya perut udah pengen makan. Udah kayak berkecamuk ini. Betul. Casing-casingnya. Jadi kita punya namanya paket seru berlima Mbak Indri. Jadi memang khusus paket yang kita sediakan bisa lunch, bisa dinner, bisa breakfast untuk berlima. Nah, harganya sendiri breakfastnya itu di Rp250.000. Oke. Okay. Untuk lunchnya di Rp288.000. Wih. Untuk dinernya di Rp325.000. Ya murah lah ya dengan, aku yakin di pasti hotel. Dan nggak cuma banget ini sih Mbak Indri, ini baru main course ya. Oke. Okay. Baru main course, nanti ada sup, kemudian yang di sebelah sana itu ada dessert cornernya. Itu nanti kita bedah satu-satu teman JJ. Ini kita bedah ini dulu. Ini tuh apa ini? Paket apa sebenarnya? Iya, kalau yang ini memang paket makanan khusus untuk Indonesia. Oke. Okay. Jadi kita sudah sediakan memang untuk berlima ada mie, ada sayur, ada ikan, ada ayam, ada sup. Komplit lah pokoknya, kenyang. Jadi paket apa tadi, Bri? Paket seru berlima. Oh, paket seru berlima itu teman JJ. Jadi cocok banget yang suka arisan nih. Iya. Ya kan, arisan, kumpul-kumpul, komunitas, cocok banget ya. Boleh kasih tahu dong untuk paket seru berlima ini berapa, gak apa-apa ya buat teman JJ.
apanya? Harganya. Jadi kayaknya udah deh. Udah ya, berapa tadi? Berapa Pak? Aduh, lupa temannya. Untuk dinner di 325.000, untuk kelasnya di 288, untuk breakfastnya 250. 250, itu dia. Ih, tinggal milih ya teman JJ apa aja di sini. Langsung tinggal makan. Tapi bukan hanya ini aja ya, Bang Nes. Kita bakal kemana lagi nih teman JJ untuk ngasih tahu kamu kalau di Yellow Hotel Jemur Sari itu bukan hanya kenyamanan aja, tapi juga tes masakannya pun juga enak begitu ya. Kita itu adalah live cookingnya. Live cookingnya itu ntar bakal kita live cooking bareng sama chef siapa ya nanti ya. Khusus lah. Kita datengin import. Wih, pakai bahasa Inggris dong. Kita pakai bahasa. Oke, jadi teman JJ jangan lupa untuk beli paket apa ini? Seru berlima. Bener banget. Duh, pokoknya pasti bakalan enak. Kenapa aku ngomong bakalan enak? Karena Mbak Agnes sebentar lagi kita mau ini yuk cooking bareng ya. Iya, test food ya. Test food bener sama chef. Jadi aku bisa masak bareng sama chef nih. Bisa. Chef boleh, chef siapa boleh langsung dikasih tahu sama teman JJ. Yes, nanti akan ada Chef Basori yang akan membuat spesial menu hidangan untuk kita. Yeay, Chef Basori import langsung teman JJ. Kira-kira kita bakal masak apa? Yuk ikutin kita. Lagi barengan sama chef siapa nih, boleh dikenalin buat teman JJ? Chef Bagas. Waduh, import ya katanya ya chef? Dari mana chef? Oh, dari Mojokerto tuh. Chef gimana kabarnya, baik ya chef? Tetap jaga kesehatan ya. Nah, teman JJ for your information, kalau di dapurnya Yellow Hotel di Jemur Sari itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Chef udah pakai face shield, pakai masker, pakai apa nih chef? Nah itu, pokoknya dijamin kebersihannya. Kali ini kita bakal masak apa chef? Masak signaturenya Yellow Jemur Sari, nasi goreng kebuli, golden kebuli. Oh, nasi goreng golden kebuli. Oh, kebuli, nasi goreng golden kebuli. Tuh bahan-bahannya teman jadi aku mau bantuin chef masak boleh ya chef? Oke. Oh iya, ngicip-ngicipin aja. Chef, oke. Kari ada daging sapi. Gak daging sapi. Nah, ini kesukaan aku. Telur. Ada garam. Oke, ada nasi. Oke, lagi kita bakal masak nasi goreng Gordon kebuli. Spesial di Yellow Hotel Jemur Sari. Langsung aja, chef. Seperti apa? Oke, gitu sih. Aku pernah nyoba kayak gitu sama JJ, ala-ala chef gitu di rumah. Kebakar chef. Jus gitu buat IG story ya ternyata. Masukkan nasinya teman JJ. Jangan lupa ini adalah nasi goreng spesial di Yellow Hotel Jemur Sari. Nasi goreng golden kebuli. Oh, ini. Wow. Bubuk kari, garam, kari. Iya, kalau kebuli biasanya gitu ya, chef ya. Oke. Terus apa itu, chef? Bawang bombay, teman JJ. Bawang bombay, tuh. Nah. Jadi caranya digeprek.
kayak nasi ya apa? Ayam geprek. Wow, this is it. Tepa Jeje. Sekali lagi ini adalah nasi goreng Golden Kebuli. Ala Yellow Hotel Jamur Sari. Thank you ya chef ya. Ini pasti enak banget. Langsung aku bawa pulang ya chef. Ya ada deh sih. Ah, udah dah. Balik lagi di hitsnya jalan-jalan terus. Masih barengan sama aku Indri Otania dan juga sama Agnes. Yeay, cinta ini. Oke, tadi kan kita udah masak bareng sama chef, yes. Ya kan? Aku tanya ini chef apa? Ini spesial nasi goreng Golden Kebuli. Bayangkan nih teman JJ, rasanya kayak apa? Aku tadi udah masak bareng sama chef dan hot panas karena apinya membara. Yes. Membara cintaku sama kamu teman JJ. Ini kayak gitu loh Mbak. Nah, iya. Nah, teman JJ, kita kan tadi udah masak. Gimana kalau aku ngicipin ya? Kalau Mbak sih sering ngicipin. Udah hafal banget. Udah hafal banget ya. Enak banget. Itu dia, aku ngicipin seperti apa sih? Nasi goreng Golden Kebuli ala Yellow Hotel Jamur Sari. Oke, aku coba ya teman JJ. Tuh. Karena yellow warnanya kuning kan? Oh iya benar. Golden Kebuli kuning. Warnanya kuning juga ya. Oke, aku coba ya teman JJ. Mari kita makan. Markibo. Benar sih Markibo. Mari kita bobo. Bobo dong. Di Yellow Hotel. Enak banget. Rasa karinya itu ini ya. Berasa banget ya. Berasa banget. Kalau kebuli itu memang dari dulu sudah kesukaan aku sih, Mbak. Strong banget rempah-rempahnya. Benar. Jangan lupa ada dagingnya juga. Teman-teman JJ itu kayaknya lagi pada ngiler tuh. Emang aja. Dagingnya empuk banget. Empuk banget kan ya? Dagingnya empuk banget teman JJ. Dan jangan lupa katanya chefnya. Ini apa ya tadi kata chefnya? Pangsit gitu kan? Ini ya pangsit gitu deh. Pokoknya buat kriuk-kriuk. Kalau ibarat kata Chef Arno sama Chef Juna itu buat ini tekstur. Tekstur. Oke. Okay. Jadi makan tuh harus ada yang kriuk-kriuk. Betul gitu, banget. Ini tim-timnya JJ Radio, maaf ya nggak bisa ikutan makan, aku aja, sorry. Kita makan-makan terus aja, ini aku habisin boleh nggak sih, Mak? Boleh, mau nambah masak sendiri juga boleh. Sama chef tadi. Oke. Jangankan teman-teman JJ yang di belakang, yang di sebelah aja nggak dikasih ya kan? Oh iya, ini nggak dikasih, semuanya buat aku teman JJ. Aduh pokoknya cocok banget ya teman JJ kalau mau liburan kemana, bingung mau nginepnya di mana, makanan yang paling enak di mana, langsung datang ke Yellow Hotel Jemur Sari. Ini tempatnya di mana sih Mbak? Ancer-ancernya gitu. Di Jalan Raya Jemur Sari nomor 176 dan lokasinya kita tuh dekat kemana-mana, dekat ke Universitas Ubaya, dekat ada mall-mall juga, Royal dan lain sebagainya, itu dekat tol. Jadi mau ke ibaratnya supermarket, tinggal jalan kaki aja. Dan makanan-makanan yang kayak gini, ala carte gini, yang ada di Walk and Talk, itu super murah. Biasanya kan orang kalau mau ke hotel lo takut nih, serem. Waduh harganya mahal nih hotel, harganya mahal. Enggak loh, kita start cuma Rp25.000. Start from Rp25.000. Murah. Tuh, murce kan. Dan dimasakin chef lagi, udah murah dimasakin chef. Iya, masakannya pun live cooking langsung dari chef. Waduh, keren banget. Banyak keseruan-keseruan lainnya teman JJ di Yellow Hotel Jemur Sari tentu saja ya teman JJ. Terus kita bakal nge-review juga kamar-kamar Yellow Hotel. Yes, kamarnya bakal unik banget. Jadi penasaran. Nah itu dia, aku mau bobo sama Mbak Kus atau kita mau TikTokan? Iya, cocok banget itu memang backgroundnya bisa buat TikTokan. Buat TikTokan ya? Ya udah, abis kita review makanan, kita langsung review hotelnya, kamar-kamar hotel di Yellow ya. Yes. Oke, ikutin terus keseruan kita berdua teman JJ, tetap di hitsnya jalan-jalan terus.